FIFA Academia, FIFA Professores, FIFA Academia, FIFA Professores, FIFA Membrum Colibet, FIFA Membra Quelibet, FIFA Senatores, FIFA Senatores. Tim penguji terdiri dari nomor 1, nama Insinyur Ahmad Rizal MAPPSC PhD, golongan 3D, Jabatan Ketua Penguji. Nomor 2, Eka Rosida, golongan 4A, Jabatan Sekretaris, merangkap anggota penguji. Nomor 3, Fahrudin Hari Anggara Putra, SPI, MSI, Jabatan Anggota Penguji. Nomor 4, Pak Dr. Muhammad Safir, SPI, MSI, golongan 3B, Jabatan Anggota Penguji. Dan nomor 5, Kasim Mansur, ST, MSI, golongan 3C, Jabatan Anggota Penguji, Dekan Dr. Insinyur Rusdin, MP, telah ditandatangani. Baik, selanjutnya saya akan membacakan riwayat penulis yang akan ujian pada hari ini. Penulis bernama lengkap Fahri Ramadan Tamrin, lahir di Sorong, 19 Januari 1998. Putra kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Tamrin dan Ibu Rohani. Pada tahun 2003, penulis memulai pendidikan di SDN 2 Banggai. Kemudian tahun 2008 melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Banggai. Lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Banggai dan lulus pada tahun 2014. Tahun 2015, penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi, lulus melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN dan diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Tadulako pada Fakultas Peternakan dan Perikanan jurusan Aquakultur sampai dengan saat ini. Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi anggota aktif Himarin dan Salolo Diving Club SDC dan pernah menjadi pengurus di Himarin periode 2016 hingga 2017 dan pernah menjabat sebagai ketua umum Salolo Diving Club periode 2018-2019. Tahun 2018, penulis juga pernah melakukan praktek lapang akuakultur di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan BBRBLPP Gondol Bali terkait pemeliharaan induk ikan kerapu sunu Pletropomus leopardus pada bak beton. Tugas akhir dalam penyelesaian pendidikan tinggi di Universitas Tadulako untuk memperoleh gelar sarjana perikanan diselesaikan dengan menyusun skripsi yang berjudul Efektivitas Penambahan Tepung Planci akan taster pelanci dalam pakan buatan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila oreochromis nilotikus. Demikian saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sekretaris. Saudara Fahri Ramadan Tamrin atas permintaan saudara pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Saudara akan diuji dalam karya tulis skripsi di depan panitia dan penguji ujian sarjana. Nah, untuk itu saya mempersilakan pada saudara untuk mempresentasikan karya tulis skripsi saudara selama-lamanya 15 menit. Saya persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam ujian sarjana saya yaitu melalui online. Pertama-tama
Yang terhormat pembimbing saya yaitu, mohon izin saya sebut namanya, Bapak Dr. Muhammad Safir SPI MSI. Yang terhormat pembimbing saya yaitu Bapak Kasim Mansur ST MSI. Yang terhormat ketua penelah saya yaitu, mohon izin saya sebutkan namanya, Bapak Insinyur Ahmad Rizal MOPP SC PhD. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Eka Rosida MOPP SC. Yang terhormat Bapak Fahrudin Anggara Putra SPI MSI. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yaitu berjudul Efektivitas Penambahan Tepung Bulu Seribu atau Akasia Terplanci dalam Pakan Buatan terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Nila atau Oreochromis niliticus. Langsung saja, ikan nila merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang ada di Indonesia, di mana ikan nila sendiri merupakan ikan yang pertumbuhannya relatif cepat serta toleransi terhadap pertumbuhan perubahan lingkungan. Ikan nila sendiri merupakan ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis khususnya di pasar lokal di daerah Sulawesi Tengah, yaitu yang harganya berkisar Rp35.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Ikan nila juga merupakan ikan yang mudah untuk dibudidayakan di kalangan masyarakat. Akan tetapi, dalam kegiatan budidaya masih terdapat salah satu masalah, yaitu pakan, di mana biaya pakan dalam produksi ikan nila cukup tinggi, yaitu 25% sampai 85%. Umumnya bahan baku pakan sebagai sumber protein hewani berasal dari negara luar atau diimpor. Berdasarkan data dari GPMT 2018, tepung ikan diimpor pada tahun 2016 sebanyak 43.280 dan meningkat menjadi 72.979 ton pada tahun 2017. Akan tetapi, sampai saat ini beberapa peneliti masih mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan protein hewani. Salah satunya itu tepung kedelai. Akan tetapi, sampai saat ini kadar asam amino yang terdapat pada protein hewan tersebut masih kurangnya asam amino metionin dan lisin. Kemudian lanjut, pelanci merupakan hewan yang hidup pada ekosistem terumbu karang, di mana pelanci juga merupakan salah satu hama bagi ekosistem terumbu karang. Keberadaan pelanci dengan kepadatan tinggi lebih dari 20 individu per hektar dapat mengancam bagi ekosistem terumbu karang, karena pelanci tersebut bersifat sebagai predator karang. Dalam menekan tingkat populasi yang tinggi pelanci dalam suatu ekosistem terumbu karang, yaitu dengan cara menangkap dan menjemur dan menimbun akan hester pelanci. Meskipun pelanci merupakan predator bagi ekosistem terumbu karang, pelanci sendiri memiliki kandungan nutrien yang cukup, di mana kandungan nutrien proteinnya itu mencapai 24,97%, karbohidrat 5,47%, dan kadar abu 8,57%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji efektivitas tepung pelanci dalam mensubstitusi tepung ikan sebagai bahan baku pakan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang jenis bahan alternatif yang dapat digunakan dalam mengurangi penggunaan tepung ikan dalam pembuatan pakan buatan. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini, penambahan bahan baku pelanci tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila atau Oreochromis niliticus. Dalam metode penelitian, penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2020 di Laboratorium Kualitas Air dan Biologi Akuatik Fakultas Peternakan dan Perikanan. Dalam materi penelitian itu, pertama, organisme uji, benih ikan nila atau Oreochromis niliticus dengan berukuran kurang lebih 3 cm yang diperoleh dari Balai Benih BBI Tulo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu akuarium, mistar, timbangan elektrik, alat kualitas air, blower, selang aerasi, batu aerasi, alat tulis menulis, kamera,
pakan, dan air tawar. Dalam prosedur penelitian itu yang pertama persiapan wadah. Wadah disiapkan sebanyak 20 unit dengan kapasitas 40 liter per masing-masing wadah. Kemudian wadah dicuci sampai menggunakan deterjen sampai bersih. Kemudian wadah yang sudah siap disusun sesuai dengan desain pada penelitian dan dilengkapi dengan batu aerasi dan diisi dengan air minimal masing-masing 37 liter. Dalam formulasi dan pembuatan pakan serta hasil uji proksimat. Kadar protein yang digunakan itu 28% dan kandungan energi yang sama 3.500 kilokalori. Di dalam penelitian ini, saya tetap menggunakan, dalam formulasi pakan tetap menggunakan tepung ikan, tepung planci, dan tepung kedelai. Akan tetapi, pada perlakuan kontrol, planci tidak digunakan. Jadi, dalam artian 0%. Berikut, kandungan hasil proksimat pakan yang telah dibuat. Dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, pemeliharaan organisme uji. Yang pertama, pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu dengan kepadatan organisme uji 10 ekor per wadah. Yang kedua, pakan bahan baku planci diberikan dengan dosis 0%, 7%, 14%, dan 21%. Frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari, di mana pukul 8 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Sampling dilakukan setiap 2 minggu, dan pengukuran dilakukan pada awal pemeliharaan, pertengahan pemeliharaan, dan akhir pemeliharaan. Dalam rancangan percobaan, yaitu penelitian ini didesain dengan metode rancangan acak lengkap atau RAL terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Pada perlakuan A, tanpa penambahan tepung akan setter planci pada pakan. Perlakuan B, penambahan 7% akan setter planci pada pakan. Perlakuan C, penambahan 14% akan setter planci pada pakan. Dan perlakuan D, penambahan 1% akan setter planci pada pakan. Perubahan yang diamati yaitu yang pertama pertumbuhan bobot, di mana W sama dengan WT kurang W0, sedangkan tingkat kelangsungan hidup, jumlah ikan pada akhir pemeliharaan dibahagi jumlah ikan pada awal pemeliharaan, kemudian dikalikan 100%. Yang ketiga yaitu berat total pakan FCR-nya atau feed conversion ratio, di mana berat total pakan yang diberikan bahagi berat akhir ikan dikurangi berat awal ikan. Untuk kualitas air sendiri, parameter yang diuji yaitu oksigen terlarut, suhu, dan pH. Untuk menganalisis data pertumbuhan bobot, tingkat kelangsungan hidup dengan FCR diperoleh dan dianalisis menggunakan analisis ragam ANOVA. Jika ada perbedaan antara perlakuan, maka dilakukan uji lanjut Duncan menggunakan SPSS 2016 dan Microsoft Excel 2010. Data kualitas air dianalisis secara deskriptif serta disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Dalam hasil penelitian didapatkan, dapat dilihat pada gambar, pada perlakuan A itu didapatkan 27,20%, perlakuan B 31,60%, perlakuan C 25,40%, dan perlakuan D 25,80%. Dalam pertumbuhan ikan ini, berdasarkan hasil analisis statistik, tidak menunjukkan adanya perbedaan antara semua perlakuan. Untuk kelangsungan hidup dapat dilihat pada perlakuan A 96,67%, perlakuan B 95,0%, perlakuan C 98,33%, dan perlakuan D 100%. Di mana berdasarkan sumber yang ada dikatakan kelangsungan hidup pada ikan itu tergolong baik jika di atas 75%. Akan tetapi hasil analisis statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan antara semua perlakuan. Yang ketiga itu rasio konversi pakan. Pada perlakuan A didapatkan 2,37%, perlakuan B 2,7%, perlakuan C 2,8%, dan perlakuan D 2,43%. Dapat dilihat juga bahwa dari hasil rasio konversi pakan ini cukup tinggi, di mana ikan yang dipelihara tidak maksimal dalam mencerna pakan yang diberikan.
Hasil analisis statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan antara semua perlakuan. Untuk kualitas air sendiri, itu suhu pada perlakuan A itu A, B, C, dan D masih masuk dalam kisaran standar pemeliharaan ikan nila. Sedangkan untuk oksigen terlarut masih termasuk dalam kisaran pemeliharaan ikan nila sendiri. Untuk perlakuan dan pada parameter pH juga masih termasuk dalam kisaran untuk pemeliharaan ikan nila. Dari hasil pengukuran parameter kualitas air selama pemeliharaan menunjukkan bahwa nilai kisaran kualitas air masih berada pada kondisi yang sesuai untuk pemeliharaan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Berikut tambahan informasi mengenai kandungan asam amino esensial dan non esensial. Di gambar ini terdapat ada dua sumber, yaitu sumber dari LUO 2011 dan SAFIR 2021. Untuk data LUO ini dapat dilihat perbandingan antara planci dan ikan. Berdasarkan grafik yang ada, kandungan asam amino planci dan ikan itu tidak berbeda jauh. Akan tetapi, yang hanya menonjol pada planci tersebut itu kandungan asam amino glisin yang cukup tinggi. Sedangkan pada data SAFIR 2001 terdapat kandungan asam amino yang cukup tinggi juga, dan di mana bagian asam amino non esensial yang cystin tergolong tinggi. Dari berdasarkan hasil perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa seperti metionin, triptofan, isolin, leucin, valin merupakan asam amino yang juga dibutuhkan sesuai yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ikan nila. Kemudian lanjut simpulan dan saran. Yang pertama simpulan yaitu penggunaan tepung akan seter planci sebagai bahan baku dalam pembuatan pakan dapat diterapkan dalam mengurangi penggunaan tepung ikan. Dosis penggunaan tepung akan seter planci hingga 1% tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan uji. Saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian ini, kedepannya perlu dilakukan penggunaan dosis yang lebih tinggi dan mengamati kecernaan pakan berbahan baku akan seter planci dalam mendukung pertumbuhan ikan uji lebih khusus pada ikan nila. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.